masa ni kita bermula pada tahun 2009 dan daripada situlah kita lahirkan Bawa Boy, di mana kita nak both Animonsta ni dan juga Bawa Boy untuk pergi ke peringkat international. Tetapi yang bagi saya lagi penting lagi ialah kita nak mencipta watak atau animasi ni yang boleh menjadi inspirasi untuk kanak-kanak di negara ini. Bawa Boy, Quarter 3! Kita start tayang Bawa Boy ni pada 2011. Masa tu di Malaysia dulu. Jadi masa tu memang was a big success, rating pun tinggi. Dan kemudian kita dapat persetujuan pada Disney Channel Asia untuk tayangkan Bawa Boy, saya rasa dalam 14 buah negara. Bak kata pepatah, tanyalah. Tanyalah lagi pula, tepuk. Tepuk. Kalau kita tengokkan dari segi cerita dalam Bawa Boy itu sendiri, kita ada banyak different bangsa dalam tu. Kita ada bangsa Melayu, kita ada bahasa Cina, bahasa India. Sebab itu yang unik pasal Malaysia. Kita ada toleransi, kita ada working together with different races. Hari-hari kita tengok benda, kita tak rasa benda tu special. Tetapi untuk orang luar, memang diorang rasakan benda satu yang benda yang unik. Di mana diorang boleh experience kalau kita melalui animasi. Terima kasih, Tok. Tahun lepas, satu sampul RM5. Tahun ni, RM1? RM1 darab 7 tu, RM7 tau. Ya'alah. Terima kasih, Tok. Kita nak Bawa Boy ni represent Malaysia kepada peringkat global. Dulu orang kenal Malaysia macam mungkin dari segi kita punya pantai, tempat vacation. Tetapi sekarang ni saya nak tunjukkan Malaysia adalah satu negara yang futuristik Malaysia kita panggil. Di mana alien nak datang, nak juga datang Malaysia untuk taluk Malaysia. So kalau tengok di seluruh negara satu dunia ni, hanya negara maju sahaja yang boleh buat animasi. Hanya negara maju sahaja yang boleh buat hero diorang sendiri. Terbaik tak video tadi? Tekan butang subscribe untuk menonton episod Bawa Boy Galaxy akan datang.